Oke pemirsa, ini saya akan melakukan sebuah tantangan ya. Ini adalah burung jambul atau burung gentilang ya. Ini burung hasil menjebak ya, ini talinya masih ini. Ini burungnya seperti ini ya. Kita burung masuk, ini langsung jeblak seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini burung ini belum jinak. Ini saya akan melakukan sebuah tantangan untuk menjinakkan burung ini selama kurang lebih 1 bulan ya. Ini proses yang pertama, yaitu nanti akan proses pengepuran ya. Jadi burung ini masih makan buah-buahan. Ini akan saya proses ya, supaya dia mau makan pur ya. Ini saya akan mengambilnya. Ini burungnya seperti ini sebagainya ya. Jadi dia masuk makan itu ada buahnya itu juga. Langsung ditarik. Ya. Ini saya akan mengambilnya pemirsa. Ini diperhatikan cara mengambil burung yang belum jinak. Ini kita basahi dulu burungnya supaya burung tidak bodol ya. Burungnya dia tidak bodol. Ini kita semprot dulu agar bulunya tidak bodol pemirsa. Ini masih kelihatan sekali. Ini nanti selama 2 minggu nanti saya akan melakukan tantangan, yaitu mengepurkan ya, supaya burung ini doyan makan pur. Ini disemprot dulu burungnya. Video ini akan saya bikin beberapa episode ya. Nanti akan saya tayangkan semuanya ya. Ini dari proses awal ya, mengambil burung dari bakannya ya. Nah, ini burungnya pintunya seperti ini pemirsa ya. Kemudian ini ada talinya ditarik jeblak seperti ini ya. Ini dikatakan ini seharusnya tadi airnya dicampur dengan sampo biar cepat basahnya. Kalau seperti ini lama. Nanti kurang lebih 2 minggu saya akan melakukan sebuah tantangan, yaitu mengepurkan burung ini ya. Kemudian selanjutnya nanti episode selanjutnya yaitu proses menjinakkannya ya. Ikuti terus nanti videonya, akan saya tayangkan beberapa episode biar tidak dibilang buak. Nah, ini sudah saya tangkap burungnya. Ini asli burung liar. Ketisium, Mas Bro ya, asli burung liar. Bukan kaleng-kaleng ini ya. Nih. Ya, ini akan saya masukkan sangkar ya. Ini proses 1 minggu 2 minggu adalah proses pengepuran burung ini ya, karena burung ini adalah pemakan buah-buahan. Ini lihat kenapa ini saya pakai kandang kecil ya, supaya burung ini tidak banyak bergerak. Oke, ini
Sekian pemirsa, ini adalah burung. Nah, ini kan geraknya ini masih botol. Ini masih botol. Meskipun masih sudah pakai air. Oke pemirsa, ikuti terus video tayangan per episode tantangan menjinakkan burung hasil jebakan ini atau hasil pikatan ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tentu saja kalian harus membunyikan loncengnya agar dapat update video terbarunya. Terima kasih.